cara memblokir dan membuka blokir orang di thread. Jadi untuk kalian yang ingin memblokir seperti ini, kalian bisa cari pencarian lewat sini. Nah, atau dari beranda ini. Selanjutnya untuk memblokir, kalian bisa kunjungi profilnya. Saya contohkan seperti ini. Nah, setelah itu kalian pilih akun 3 titik yang ada di sudut kanan atas di profilnya, itu ada opsi blokir. Bisa lihat dari profilnya bisa juga dibuka kalau kita refresh seperti ini. Ini ada opsi batalkan blokir. Nah, berarti blokir. Kemudian kalau kalian ingin melihat di mana daftar blokirnya, di sini di profil kalian yang ada di sudut kanan atas, di sudut kanan bawah. Pilih di sini juga bisa. Nah, itu ada di blokir atau di icon dua garis ini. Pilih bagian privasi. Nah, di sini ada di blokir. Jadi kalau kita memblokir orang akan muncul di situ. Misalnya saya contohkan lagi seperti ini. Terus lihat di sini di blokir. Nah, akan muncul di sini. Untuk kalian yang ingin membuka, pilih berhenti blokir. Jadi batalkan. Silakan dicoba.